Halo teman-teman semua, 23 Oktober Monster Hunter nunjukin ke kita showcase trailer kelima. Dan juga mereka ngeliatin lokasi baru yang bernama Oil Well Basin. Tentunya juga kita kedatangan monster baru yaitu Rampopolo, Ajarakan, dan satu monster misterius bertentakel yang mirip banget dengan Nakarkos. Tapi yang satu ini disebut sebagai The Black Flame. Gak ada info lain selain itu ya, ternyata dia adalah apex predator dari regional bawah tanah yang penuh dengan minyak ini. Anyway, kita juga bakal bisa nyobain open beta test khusus yang main di Steam di tanggal 1 November sampai 3 November nanti kita udah bisa nyobain. Dan untuk yang Xbox, khususnya PS juga udah bisa, apalagi buat kalian yang subscribe PS Plus tuh bisa paling duluan nyobainnya. Let's go, kita cobain seberapa berat ini game. Aku juga penasaran dengan kalian yang testing di PS5, Xbox, dan handheld. Beta test juga bisa kalian ikutin tanpa harus pre-order dulu, jadi bisa tenang. Selain itu juga konten beta testnya ini adalah karakter creation, hunting catakabra, dan dosha guma. Nah, karakter yang kita bikin di beta test ini bisa disimpan buat nanti dipakai pas gamenya rilis. Karakter dan palikonya doang ya, nggak sekalian dengan item dan lain-lainnya. Yang ikut beta test juga bakal dapat hadiah item consumable pendukung buat hunting kalian nanti. Intinya pastikan akun yang kalian pakai buat beta test adalah akun yang sama untuk pre-order gamenya. So, itu aja. Sebagai penutup, silahkan nonton re-upload dari trailer kelimanya ini dan tulis di komen gimana pendapat kalian soal konten dari trailer kelima ini. Sampai jumpa teman-teman, let's go, kita cobain open beta testnya nanti. Oh, is this it? Welcome, travelers. I present you Azuz, the Everforge. They're starting without us! Just look at that firebrand go. Stopping it now, not once it starts flowing.